Kepolisian Daerah Jambi menggelar upacara welcome and farewell parade dalam rangka menyambut Kapolda Jambi yang baru, Brigjen Pol Muklis AS, sekaligus melepas Brigjen Pol Priyo Widianto selaku Kapolda Jambi yang lama. Brigjen Pol Priyo Widianto langsung bertindak sebagai inspektur upacara didampingi oleh Brigjen Pol Muklis AS. Dalam upacara tersebut juga dilangsungkan penyerahan patah Kapolda Jambi Siginjai Sakti Wirabakti oleh Brigjen Pol Priyo Widianto kepada Brigjen Pol Muklis AS. Sementara itu, Brigjen Pol Muklis AS dalam sambutannya menyampaikan sebagai pejabat baru, ia meminta dukungan dan kerjasama agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Muklis juga mengatakan jika ia akan melanjutkan program yang telah dirintis oleh Brigjen Pol Priyo Widianto. Para peserta upacara yang saya cintai, saya banggakan. Sebagai pejabat baru yang bertugas di wilayah Jambi, saya mohon doa restu dan mohon dapatnya diterima sebagai keluarga besar Polda Jambi, serta mohon dukungan dan kerjasama sebagaimana telah diberikan kepada Bapak Brigjen Pol Dr. Priyo Widianto, juga diberikan kepada saya untuk melanjutkan tugas-tugas yang saya nilai cukup baik di Polda Jambi ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Brigjen Pol Dr. Priyo Widianto yang telah memimpin jajaran Polda Jambi dengan saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Setelah acara resmi dilangsungkan acara adat dalam rangka pelepasan Brigjen Pol Priyo Widianto dan istri. Setelah acara adat, Brigjen Pol Priyo Widianto dan istri langsung dilepas oleh Brigjen Pol Muklis AS dan istri serta pejabat utama Polda Jambi lainnya. Pantauan di lapangan, Brigjen Pol Priyo Widianto dan istri dilepas dengan tradisi pedang pora. Selanjutnya, Brigjen Pol Priyo Widianto beserta istri berjalan menuju gerbang Mapolda Jambi dengan menyalami setiap pejabat, personil, serta aparatur sipil negara atau ASN Polda Jambi yang mengikuti Welcome and Farewell Parade. Dari Jambi, Silvia Caroline Tribrata TV. Salam Tribrata.